Swear to you, I will always be there for you. It's nothing I won't do. I promise you, all my life I will live for you. We will make it true forever. We will be together, you and me. Oh, and when I hold you, nothing can compare. With all of my heart, you know I'll always be right there. You say no hope, yeah. Forever we will be, and to Leneng-lenengan diri. Akhirnya ada yang mengalahkan keganteng-anmu. Iya, ketika Daniel masuk ke sini kan maksudnya. Tapi Atta, you were channeling Bryan Adams banget barusan. Beneran deh, keren banget. Oke, Judika. Malam, Atta. Malam, Bang. Kita masih ketemu. Salah satu Judika ini keluarga Atta. Dia dari Sumatera Utara. Atta, keturunan Atta dia. Kamu kayak kamu bagaikan Atta dalam pepulung. Aku dari Awa Timur. Ya. Oke, Atta. Iya, Bang. Gua pengen lihat Atta nyanyi lagu ini dengan versinya Atta gitu. Tapi lebih lama Bryan Adams sih. Ini bukan masalah enak nggak enak lagi ya. Tapi lebih ke gue nyari identitas lu di lagu ini gitu. Next, kalau lolos nanti harus bener-bener nyari lagu yang jadinya lu banget, lu bisa klimaks dengan lagunya, lu bisa merasakan lagu itu jadi punya lo gitu. Makasih Bang Judika. Coach Agnes. Ya, tadi sih kalau buat saya ya, saya seneng banget sih sama performance-nya. Kamu punya satu kesamaan sama siapa? Si pelawak kita ini? Hero. Rul. Pelawak Hero. Kamu punya persona di atas stage. Kamu tahu gimana komunikasi sama audience di luar dari apakah kamu mirip sama penyanyi aslinya atau tidak. Kamu membuat saya terus menonton kamu dari awal sampai habis. Makasih banyak. Gitu. Kakak. Mau negesin statementnya Coach Judika bahwa dia nungguin Attanya gitu kan. Even though kamu nyanyi sangat bagus barusan dengan ekspresi yang menarik, charming gitu. Kita sebagai coach untuk yang knockout ini, kita memang nungguin something special, something hit gitu loh. Oke, semuanya tetap Coach Ari yang mutusin. Apakah kamu lolos atau enggak pun juga tetap Coach Ari yang memutuskan. Silakan Coach. Aku hargai tak, kamu tadi cukup berani di awal dan di tengah, terutama di song ya. Tapi begitu teriak memang kita sepakati untuk begitu lagi karena bagus kamu di situ. Makasih Coach. Masukan dari Agnes, Judika dan Coach Kakak ini sangat berharga. Temukan identitas, intinya itu ya. Identitas itu diasah sampai keluar magicnya. Ini penampilan terbaikmu. Terima kasih. Selama yang aku lihat, ya, selama yang aku lihat, micingnya, tone production-nya juga meningkat. Jadi kamu lolos. Oh, terima kasih.
Selamat Atta, kamu lolos ke babak live show. Tapi itu artinya ini adalah saat-saat yang menentukan untuk tiga kontestan yang sudah duduk di kursi. Ari Lasso timnya meskipun diganti tetap tersenyum mereka. Tidak tegang. Kecuali Bayu. Siapa yang posisinya harus tergantikan oleh Atta? Saya memang mengutamakan keberagaman di tim Ari Lasso. Harus ada berbagai macam yang kuat sehingga kita jadi satu kesatuan yang menghibur, intinya itu, dan punya satu karakter yang kuat. Juga berdasarkan penampilan malam ini yang saya ketahui dari masa persiapan ya, siapa yang meningkat, siapa yang tidak, dan saya kira-kira bisa push ke atas. Yuk, coba berdiri. Tetap semangat, jangan menyerah, latihan terus. Kamu selesai di The Voice tahun ini, Atta duduk di tempat Bayu. Oke, itu artinya Bayu Mahendra menghentikan perjalanannya di The Voice Indonesia malam hari ini. Posisi Bayu Mahendra tergantikan oleh Atta. Selamat Atta, kita akan bertemu lagi di babak live show. Dan hadirin sekalian, boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Bayu Mahendra yang telah memberikan penampilan yang luar biasa.